Rabbani, Allahumma ya Allah, karunia anda, mugi paring nrimo panjenengan bima lawan nopo-nopo oto rezeki dan zakat paling rezeki benar itu kita kulo wa asimna dan mugi paring kadek sopan jenengan dan bau mugi paring mugi kadek sopan jenengan naik kulo kita saking sekitar nikah pengenalan yang datang kudu nanti ini nyuwun di balik iso cukup orang nanti larangan yang Allah walau tuh wujna dan sambun datus akan butuh datus akan penjenengan nanti jelek bahasa disini walatuh wujna sampun datusaken kini mano murad datusaken kulo datus tiang sing betah ilaman dateng tiang agnaitah kang agnaitah isuke manane rabutuh agnaitah kang paling ya sukil berjalan duing man anna saling kulo artinya ya Allah nyuwun buk kulo niku dipun paringi raos atau sitak buatan betah kali tiang yang buatan betah kulo ini uang butuh ini uang segera butuh biar ada wajib kan ngawis waksurna kulantri ngembalakan giring kumpul neng ormasat naik kulopi juga di umat Sayyidina Muhammad yang dalam golongane umat kanjeng Nabi Muhammad SAW wa bika'sih dan kelaman gelas unjuane kanjeng Nabi faskina mugi paling unjuan bareng inuman panjenengan dateng kula wa min ma'asi kalan sanyu maksiat dateng panjenengan janibna nebi akan panjenengan dateng kula wa ala taqwa ing atas taqwa amitna paling becah panjenengan dateng kula walid zikri lan dateng zikir alhimna kula turi paling ilham pada dateng kula aku ini selalu diilhami oleh Allah artine jadi Allah paling ilham itu artine musik ke hati wa min warasati jannatain jannatain lan saking golongane ingkang maris swarga naim faja'alna monggo kula aturi dantosaken panjenengan nata teng kula ya Allah kula nyuwun dipun dantosaken tiyang ingkang saged marisi swarga naim wa asaidna lan kula aturi paling bejo panjenengan dateng kula wala tuskina sampun paling ciloko penyelit datang kuno ya dan jalan lima kutu dan tinggal keagungan keluhuran lan kamulyan berwira dari batake sopo anda kasih Nabi Muhammad SAW kalau harus jauh kasih Nabi dan waktu imani utawi puncuke iman iku arbau khilalin aku hilangin ya pucuk
Sedok itu maksudnya dhuwur. Puncak. Puncak dhuwur. Luhur. Iman sing paling luhur. Iku ana papat pira-pira perkara. Siji as-sabr. Sabar. Dilhukmi. Nampa maning keputusan Allah. Warrido lan legane ngati bilqadari kelawan garis saka Allah. Wal ikhlasu lan ikhlas litawakkuli maring tawakal. Ikhlas litawakkul bener-bener lepasrah nang Allah. Ora tak pasrah terus Allah bisa pura yo. Istislamu lan pasrah, menyerah pasrah lirabbi maring pangeran. Sabar, ridho, ikhlas, istislam. Sabar itu betapapun hukum keputusan dari Allah, apapun yang terjadi, nekira umpamane orangnya nanti hati, lono ngawa, ya, dibetahki orang kesah. Ridho lego karo garising Allah, apapun yang terjadi hati ini lego. Ojo ketun, ojo maitu. Wal ikhlas, ikhlas anggone tawakkul, tawakkal. Ikhlas anggone tawakkal. Tawakkal itu pasrah, makilke. Ya Allah Gusti, niki taneman bon kulo ceblok, bon kulo banyoni, bon kulo wadon, bon kulo rambuk, bon kulo jogo. Ya Allah, kulo nyuwun, mugi benjing sakit panen sae. Panen sae niki tepasane pangeran, apa dhewe lan apa istilahnya, ikhtiar. Ikhtiar itu bagian dari doa. Jadi wong gak iso ndonga tanpa ikhtiar. Ya Allah, kula nyuwun duit. Ya maka kerja lah. Paman ning ndi kae ngono. Apa dodol apa habis doa. Apa ikhtiar tok tanpa doa yo gak iso. Tindukoiku kanggo ngantepke iman dhewe. Nek ikhtiar tok ora donga ya dadi wong ora ndi agama. Rumangsane ikhtiare sing ngasilake. Ya itulah bahasa yang sering dipakai oleh televisi. Ayo kita pakai masker. Kita lawan corona. Kita pasti menang. Kita mengerti ikhtiar orang ngerti Gusti Allah. Akhirnya orang menang. Menang. Wong duwe biyane iku ana wong jamaah numpak tawakal di pengiran seturuhnya itu dia memperkecil berdama utangnya berdial lu jadi pilih utangnya ke orang aku lepaslah dari pengiran lu ini ya buat cacang bisik ya kue tawakal kalau Gusti ikil wa tawakal aku ikhtiar ake tawakal Gusti lu pun mertobok lu pun panggil dokter pun tiga yoga nyumun maras pasrah ini pengiran orang ngendel yobate wal istislam lirabbi aja kate istislam itu
malehane kudeta. Mbek pangerane ku aja ngatur ta. Lho ngene iki piye? Nakak mu piye? Dhewe ra ora ne, ya. Kowe ora ngerti apa. Jadi apapun yang terjadi ning dunia ini awit awal ngentek remuk entek iku wis ana tulisane. Jadi skenario itu sudah ditulis. Cerita itu sudah ada. Apa dhewe sekarang nglakoni ae kok. Aja dikatek duwe rasa ngowahi. Lama ditanya hati sebuah bunuhai mana bunuhan. Wa makola tu sabi atau asal terjauh kangaping bitulas. Iku Nabi kata terjauh kali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Enam sahut kali Nabi ku kalau sudah bukan Rasul. Al ummahatu utawi piro piro ibu. Maksudnya orang ibu tapi pokok. Dasar, ayat al-usulu bila-bila dasar iku al-ba'un papat minal asya iso nge bila-bila berkawal siji atau rupanya ummul adwiyati pokoknya bila-bila tombo lafal adwiyah jamu dawa'in jamak lafal dawa wawa utawi dawa iku ma perkara yuta dawa din gawe tombo opo bima wa ummul adabi lak jadi pokok lak ibu ni adab tegesi pokok ibu-ibu tombo kromo wa yuta adab iku ma'rifatu mayah tari jubihi ma'rifatu mengertani perkorya tadi itu jogo sopo wong ngerkso sopo wong bi kelawan ma anjamian wail khotoi sangis kabut ini bila-bila warnane luput adab itu mengenal sesuatu yang bisa untuk menjaga diri dari semua macamnya kesalahan. Wa ummul ibadati lan pokok piro-piro ibadah. Apa itu ibadah? Wahiyat ibadah iku fi'lul mukallafi tindakane wong mukallaf. Ala khilafi hawa nafsih ingatase nulayani tegese ora nuruti keinginan atau kepinginan nafsu awake mukallaf le lakoni mau ta'ziman karena dene ngagungake Rabbi maning pengirane mukallaf ibu mukallaf ya man. Ibadah itu tindakan yang tidak yang bertentangan dengan keinginan diri dimaksudkan untuk mengagungkan Allah. Wa ummul amani lan pokoke piro-piro Arab-Arab itu angen-angen lafal amani jam'u umniyatin jam'u lafal umniyah wawa utawi umniyah itu takdiru husuni syai'in ngira-ngirake memperkirakan itu lah Indonesia ngira-ngirake ma
sering kasih ni sesuatu perkara mung mumtaniin kan mumtaniin kan gak cegah atau mumtanahin ya orang-orang ini mumtanahin ya kalau gue digawe bahasa mumtaniin kan gak cegah al mungkin atau kan mungkin memperkirakan terjadinya sesuatu yang mungkin atau yang tidak mungkin. Jadi pokok itu ada empat. Pokoknya tombol dasar tombol atau pokok ibu ni tombol pertama, yang kedua umul adab, yang ketiga umul ibadah, yang keempat umul amani. Ya segera paham dulu ya. Fa umul adwiyati utawi boe bila-bila tombol terkese pokok tombol iku qillatul akli mangane sithik wae. Jadi tombo iku duwe anu duwe inti ya, omiku inti ya. Intine tombo. Artine dasar atawi apa ya tombo yang paling inti lah. Iku mangane sithik wae. Fa'innal ikhtima'a mengusak temen yang gereksa min aklimah sanggung ngamangan perkara ya yudiru kenong atau ya dulu yudiru kan bahaya ni apa mal ya kukain lebih bagus minil adbiya di dimana bila-bila tombol di kuridain mana sekabah ini penyakit juga mangan perkara sing marake loro iku luwe api timbangane nambani loro timbangane tombo loro. Mula wong kang iso cukup mangan insyaallah akeh warasi. Aku biyen tak waktu karo mbahku iki. Wah. Oh, mboten sekedo awake madarane. Mboten sekedo apa. Jawab ini. Wong saiki mangane kok koyo loro. Barang kok diplok oleh iku maknane anggar wong iso njogo mangan aja mangan perkara sing marake ora enak ning rasa panas iku mangane sambel ora pedes yo ora marem sambel bawang ono mana sambel mata aku sambel mentah terus bakso setan wong setan kok diplok akhirnya murus-murus ono maneh penyet opo iku kudu kok ono ra loro meneh gorengan tetep gorengan sak kresek kira-kira berapa jam kare luru mangan dia sego
timbangan perkara sing marang kloro laras. Wa ummul adabi utawi intine tata krama iku qillatul kalami. Omongan sithik wae. Aja triwis. Iki termasuk wong ceramah iki. Ngomong terus roja. Lah gatuke wong kose. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saiki sai waalaikumsalam. Ora sangon iki. Mesti terus dadu wong. Nanti nih, uang ngomong ojo ngomong yo ojo akeh-akeh sak perlu nih baik tu kan. Iku nanti nih uang mesti tetap di toto kromo. Kalau kita ngomong berbuat baik, mulai dijali benar-benar di satu rupi. Anu kubur nosing pimpin tuntui putro. Putra yang ke-57 mergo putrane jumlahe no 74 itu ning kraton golek menungso ora tau ketemu menungso iki kok ora iku kewan kabeh mangan cekakakan umpus anane mung seneng-seneng iki ra kelakon kewan ra kelakon manungsa manungsa iki mestine kudu iso jaga anje iso jaga rasa ora rasane ngawake dhewe ning rasane wong liya sing dijaga iki mung jaga rasane wae iki goleki ra tau akhir metu kok kerajaan, boh nyandam bendoro PRS, bendoro Raden, apa ya? Iku akhir ditinggalkan, ditanggalkan, jodohin melamprah koyo barang sampah-barang. Inilah kebahagiaan jawab itu. Udah bisa cukup sak bendri sak anak sampe nanti wis pokoknya bener pokoknya wis ora kosong nanti ini awak ini genteng wis pengen cukup pengobatan cukup sak piro wis kuih jika wong mangan ini kan gitu segone disana lawa enak kita ngomong jangan rompong cukup. Kau mesti nanti mau makan. Terus akhirnya saya nonton arti kau yang ini, bahasa ini Mbak Yai lagi ageng Suryo Mataram. Itulah kebahagiaan. Kau nak butuh aneh-aneh, itu orang tidak bahagia. Ini orang sengena, orang terpermati. Ini orang sengapi, orang lego pikirin. Ini orang sing turah, orang marah rasanya ya. Ini orang sakit, ini orang yang tidak bahagia, ini orang yang dirundung kesedihan. Saya benar, saya cukup, saya benar, saya benar, saya aneh. Bisa betul berarti dina jauh ijajah ya 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 saya nunggu sakit dan nunggu diku satian ayah benyat niku kok wingin pun laris niku mati seret bayi dina lewat saat ya nanti seret di sebagai lupa manin sebuah kok duit jidik ya belum jodoh ini dikurangi untuk lain benar kok ya wajib pas beda. Nebak sepeda itu aku ngetut ke jalan tau. Jalannya alam sepatu. Jalannya jeglong-jeglong alam. Jalannya kok, ini tengah kok, gerual-gerual, minggir.
ledrong tutun penak ya aku karpon buat terus sebut biar gue ini ngombie wong sing dikarepke iki ora kuwi yo kepengine iki kaya gawe swarga ning donya sakarepe keturutan sandungane dijabai sapinginane ana iku lak swarga swarga ora digawe ning donya swarga iku anane sesuk kebar kiring ning ora masar ditimbang amale buat sirotol mustaqim karena kepleset pura ya wong sekarang ini wong bisa ikiki mendapatkan surga kaya wong Arab sing saiki nggih sugi-sugi kekayaannya sampai 70 sekian triliun aku ndak bingung ndak ngerti opo wong mbaman itu ya umah kok kamare 18 terus ora kok sak jam ngene sak jam ora ora turune sak nggon kuwi ta terus karepe piye la yo mangan iki rene piro kok nganti dhuwit kudu sampun akeh tawisane terus meh piye ngono iki sing golek ne ana raja Salman Saudi itu di rumah di California itu jadi di total jenderal regane itu sekitar 70 miliar dolar itu berarti kemarin 80 triliun lah ini cara duit lah ya rumah kok mati ini aku senang juga benar ngimune ora kucing, ngimune macan edan pula. Ibu kucing ora marem. Jadi nek kae anak Salman kuwi ben tukang kura ora termasuk rakyat iki udan Salman ra apa-apa. Salman anak Salman kuwi mbak mobil. Kira-kira mbak mana buka jendela meh ngarep apa kuwi bayar tol. Ditinteng jadi macan. Ya Allah, cah kok goblok ya sakwan ya penting yang penting ke aku ya tak lelah lagi selamatan malah macam ini akal ini rada umpeng lah ya kok mengharap seneng dok mengharap marem dok begitu mahalnya. Iki nek cara munggo loro niku nemen. Nek loro sithik, loro mung masangi nek dikira irep mari. Lodo nemen-mene mbene bel bu panadol bu paramek paru mati. Ning nek wis nemen wis dikira iki wis dipanadol paramek opo opo meneh tidak ya opo meneh diselangkan orang mari-mari. Itulah. Jadi tak pikir-pikir yang paling sehat di dunia adalah ente. Duit kere tapi sehat. Alhamdulillah. Senangnya baik ngaji. Allahumma amin. Enak rancur atau ngaji. Lu ngomelah. Gue makan. Sahabatnya ganti Nabi ono jenengan nenek ora salah ya Allah lali bisa Ammar bin Yasir bukan tinggi dia ganti Nabi saat dulu ngisi diri bercahiku sesuai urib dewe mati dewe dewe anda. Ternyata setelah negara Medina wis rame. Jadi Nabi wis itu banyak negara salah. Peristiwa itu. Dia betul ke Medina. Di
wis wegah lah ngumpul wong akeh utek kula wis perkara kuwi ya. Akhire gawe omah ning adus sama kutho. Ning tengah ora-ora. Gawe gubuk te. Dalane sak ujure. Dhuwure sak tetek. Ya mare sampe tak pesagi lah. Jadi nek memang jur mulan, jur ngetan, jur idul, iku saya iso. 2 meter pesagi. Dure 6 meter. Orang itu kata ini. Akhirnya situ. Nanti emang kelosok. Akhirnya situ orang konangan mau, sopo orang nopo. Nanti lelah ada ontan-ontan itu orang dagang mulai dan bawa rombongan unta itu. Saya kira nanti kontainer orang nonton. Iku mungkin kepingin layanan nampak bila kau nak kumpul. Jadi kumpul tu kau rambah. Iya kau yang ada situ. Iya kumpul. Lalu rupa orang no. Kafannya orang no. Mungkin ada sih dikutok itu. Akhirnya kosong ada sih kafan. Nah kalau soyu nek dilorot mengisor, raine kita dilorot munggah sikile kita. Dan itu sahabat sangat mencintai Rasul. Dan itu sahabat sing dialembekan di nanti. Hidup sendiri dan mati sendirian. Orang terus kan jenak buka orang bentolonya. Pokok kiri itu udah tak tunggu di pencuki orang. Itu justru akan menjadi jalan. Derajat yang tinggi di surga. Allahumma. Itu sehat ya. Oh, gak betul apa-apa. Baka suratul kalam imam kau tawi kakean omong iku tanfi bisa ngilang lagi al-adaba ing apa kromo gua nek kakean ngomong itu akan banyak situasi di mana sudah meninggalkan adab. Lo ati wong itu. Ning pati ku biyen ana wali ning gunung apa ku lali jenenge gunung. Wali ku menang. Nek ditakwari matuk. Yo nek kowe ora kudu koyo ngono lah. Sing penting aja agak nopo. Agak menengi ning meneng kanggo zikir maca selawat. Wa ummul amani utawi bone angen-angen iku asabru sabar kok ono piye maksud e bahwa teh sabar iku hapsun nafsi menahan diri anu jazai sapa ngresula pas sabar mengko teh sabar iku amar luwe pahit rasane minas sabar ditimbangane broto wali memang sabar itu pahit tapi akan berakhir manis wong nek diangen-angen di cita-cita itu yang paling pokok yang harus dilakukan adalah sabar.
kenangan itu sing mungkin dengan wahid dewi. Mama nek kula pengen dadi presiden di sabar Pak Yai. Kuwi gedeng itu. Sabar tunalu bisa diperoleh, bisa dihasilkan apa mah perkara turi tukang tari itu ya, tari tukang harap siro. Dengan sabar Anda akan memperoleh apa yang Anda harapkan. Sasaran ditandra kuburi ya mungkin bengantul kadang-kadang ini orang ngerti lampu ini wis tenang betul seorang ketok ini ada tulisannya aja ke susu Thomas ini nak pada aku iya benar yalinu dati lemes laka ketune siro opo al-hadidu wasikang yosi uang iku nek takwa Gusti Allah apa yang tidak bisa dilakukan uang pasi weso lemes iku paribasan orang kodur aku takwa boleh usin orang ono dengan takwa itu semua akan bisa dilalui dengan selamat. Karena bola tu samina tu tahu tahu pengendikokan ngeping wolu. Wasama nasarat tabur las. Iku kalau ustawu sopakan Rasul soalin salat. Arba'atun jawahiroh. Yeah.
arba'atu jawahiro utai papat pira-pira jauhan. Asli jauhan itu inti asli ini maknanya. Ini seperti alih-alih itu permatani jauhan. Wahia utawi jawahir iku libasut tobiah. Jadi sandangannya watak. Fi jismi bani Adam. Kan tetep yang dalam jisime anak-anak Adam. Iku yuzilu bisa ngilangake hak ing arba'ah mau. Apa arba'atu asya' bira-bira papat bira-bira perkara minasifatil matlumati sanggo sifat-sifat kang den celo. Ada empat jauhan, empat inti dalam kehidupan yang tertanam dalam seorang manusia lah, dimana empat jawar ini akan bisa menjadi hilang dengan empat perkara atau empat sifat yang buruk. Amal jawahiru anak perutawi jawahir iku falaku rupanya akal bahwa akal iku jawharun ruhaniyun jauhan inti jauhan kan bahasa ruhani kholakoni takehu ing jauhan sapa Allah Gusti Allah Ta'ala kan Allah muta'alikan hale berhubungan atau muta'alakan kan dan gantung lagi muta'alikan berhubungan berhubungan bibadani insan lawan awa'i menungso. Salah satu jauhar yang empat adalah akal. Nah, inti kehidupan itu terdiri dari empat jauhar, empat inti. Yang pertama adalah akal. Kalau berarti akal ya sudah, artinya dia bagikan orang yang tidak hidup. Wadinu lanagumo. Bahwa ada di kumah perkara yang ngajak sopo asabun ukuli wong-wong sing duwe akal mau ilang kobulima nopo maring nopo perkara wa teng maiku minar rasul sangka rasul sallallahu alaihi wasallam akal. Yang kedua agama, yaitu sesuatu yang orang-orang yang sehat akalnya dia akan mengajak kepada orang itu menerima sesuatu yang datangnya dari Rasulullah SAW. Sing nomor telu wal haya jawab akal adin nomor loro wal haya lantui sifat isi nah wong nek dak blek-blek ya wis artinya sudah pedet sarape. Wal amalus sholihu lan amal yang baik. Jawahir yang pertama adalah akal sehat. Yang kedua agama yang diikuti. Yang ketiga punya sikap, punya sifat malu. Yang keempat berbuat baik, perbuatan yang baik. Ya al-khalisu dikisikan murni, murni lillahi ta'ala. Nah, akal itu bisa hilang oleh fal-ghadabu mungutawi nesu iku yuzilu so ngilangake bungutub ala akla ing akal. Akal bisa hilang
ketika orang ini marah, kemudian nesu, ngamuk, akal hilang pada saat itu. Mulanya tidak mudah-mudah ke bu. Masya Allah. Mulanya ojo nesu, ben akal utuh. Orang yang sering marah berarti sering kehilangan akal. Jadi kepatutan, kepatutan, kepantesan hilang kabeh. Piye ngono? Mbok dulur, mbok wong tuwa, mbok bojo, mbok anak. Apapun yang mereka lakukan, aja mancing marah nyawa dhewe. Wa huwa utawi al-ghadab iku, wa huwa akal iku nurun cahaya fil qalbi ning ati. Yuhrafu kang bisa dilurui di kelawan nur mau apa aku perkorokan bener wal batil perkorokan batal. Akal itu adalah cahaya hati untuk menerangi jalan sehingga bisa dibedakan antara jalan yang benar dan yang batal. Nah akal itu gak ono berarti wong wis ngamur, wis ora iso milih nek dalan sing bener. Ya terima kasih sopan dan Nabi Muhammad Rasulullah. Kalau sudah ukan nanti, ya Muawiyah tu, wahai Muawiyah, iya kah otio ciro alwal goto pasar tane nasu. Fainal goto pasar tane nasu iku yufsi tu bisa ngurusa apa goto al iman ang iman. Kama yufsi tu bati dela ngurusa apa asop asopiru. Bloto wali al asalah ing rasa ing madu. Rewajat yang coba baik yang membaik. Jadi Nabi pernah berpesan kepada salah satu sahabat, yang ini sahabat Muawiyah, hindarilah marah, hindarilah marah, karena kemarahan akan bisa merusak iman seperti apa itu daun bloto wali merusak madu. Madu bagai berutualit itu apa pemuai tidak ilang. Ternyata memang akhirnya mungkin pengendalian diri dari kemarahan ini pada saat perebutan kekuasaan itu muncul kurang pengendalian diri, kemarahan tidak terkendali. Akhirnya harus berhadapan dengan banyak masalah. Nanti akhirnya kan Nabi ngalam salah si jini, ibu tuni. Nanti Nabi bahwa apa ya, dengan kebijaksanaannya akhirnya tercapailah perdamaian. Itu pernah satu saat Muawiyah dengan beberapa puluh tentara di pasukan berhadapan dengan Sayyidina Hasan dengan segenap pasukan orang cilik. Pasukan Sayyidina Hasan waktu itu kira-kira mencapai 400 ribu. Itu sudah sulit orang membayangkan tidak terjadi peperangan. Tapi dengan sikap yang bijak oleh Sayyidina Hasan bentuk Muawiyah miskin ya, tak serah kewis negara be awakmu. Gua ngaku titip wong-wong kaya yo kudu dirumati. Aja mbok mungsuhi.
kowe nek wis ora ono genten aku. Nek ora kowe ora ono genten anakku. Nek anak wis ora ono genten adikku. Dadi nek wis. Nah ini akhirnya tidak terjadi. Berikut nalikane Muawiyah itu menjelang wafat, dia berwasiat bahwa tampuk pimpinan diserah ke anaknya jenenge Yazid. Itulah mengapa akhirnya Sayyidina Husain memilih pergi. Nah, kepergian Sayyidina Husain ini dianggap membangkang. Nah, itu buruk kalau orang-orangnya Yazid. Begitu Sayyidina, begitu Muawiyah meninggal, mestinya Sayyidina Hasan. Tapi sayang Sayyidina Hasan memang meninggal lebih dulu. Lah, ketika meninggal lebih dulu berarti Sayyidina Husain kan. Anggek gua nemu Sayyidina Husain sedo, anggekmu Yazid. Nah ini orang ditepati, bahkan si Muawiyah menyerahkan pimpinan kepada putra anak. Orang kepada Sayyidina Husain. Mereka perjanjian mau nemu. Itulah yang terjadi peperangan itu. Antara Yazid dan Sayyidina Husain. Dan berakhir Sayyidina Husain itu syahid. Perjalanan Sayyidina Husain dari Madinah ke Kufah. Itu sudah pernah oleh salah satu sahabat itu dikendon-kendoni. Karena Sayyidina Husain pergi Kufah itu dalam rangka nuruti karepe wong Kufah. Wong Irak ya. Nek wong Irak tetap akan melantik atau apa ya, menyerahkan apa pimpinan baiat ning oleh Sayyidina Husain. Ya ana wong sing ngendeni Sayyidina Husain jenengan mboten sah tindak teng mriko Irak. Wong tiyang mriko niku ora kena dicekeli omongane. Mecelah-mecelih. Kula kuwates mangke nek wonten apa napa. Tapi Sayyidina Husain tetap pergi ke Kufah. Karena memang sudah tidak sedeng dengan kepemimpinan Yazid. Tiyang Sayyidina Husain kan ngerti toh. Watak Yazid kaya apa itu. Mending ini kono lah. Sampai di sana, di Kufah itu, ya tidak ada masalah. Semacam ini masjid jamaah, ya malah jadi imam. Tapi dasarnya politik itu memang kadang-kadang sudah tidak menggunakan akal itu. Itu gubernur Medina dan asalnya iku sik buru. Dan Sayyidina Husain itu tidak dalam keadaan perang itu. Wong pi wong seket to. Seket piro. Ya dianggap pembangkang itu. Itulah fitnah yang muslimah, fitnah yang akhirnya menjadi menggelapkan hati, menghalalkan segala cara. Masya Allah. La
sare nem-nemane gedaan, Mbak. Aduh. Wong tuane sing lanang karo wong wedane sing wedok. Jan mriki. Nggih. Nek bali mati ora. Kuwi duwe anak jeneng iki, nggih, Mbak. Kuwi duwe anak wedok iki, nggih. Nek dirapekke piye? Monggo, Mbak. Ya wis. Karene diaketke. Berarti jauh ke rumahnya ini lima cingilah dua lima ngantin aja ya, selesai dong orang mengumpung ini terokok dosa bajingan gue orang biar ini anak wong ngiring sunatan ini aku jidur ini ngiring sunatan ini aku pakai sepeda atau diring lagi orang cing jidur ini tetap-tetap dung-dung dung-dung berarti lah anu jadi tabuan sing ana kulite dua sisi itu gak oleh dan salah satu mata pribadi juga itu gak oleh nah waktu mangkatnya masjid gini berarti besok kalau doang dijajah-jajah sih dung-dung-dung terus dalam apik men dikone biar kolah orang yang gini kolah itu nih misal ning dalane gunyai mangut kayu gitu ning gone kolah bener eta digeluduki oh geluduk ning kolah nah ini kan ora iso ditabuh wong lulang nang teles kan blek 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 dia ora tau disengati walhasadu tawi drengki wawah terhasadu kutamani sawali ni'matil red ngarep-arep ilangi kenikmatan wong liya iku yusilu bisa ngilangake apa hasad ad-dina ing agama ay asyariata ing syariat luwiya jelimatake sopohana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala ustawa kanjeng Rasul iyakum alhasada fa'inal hasada yakulu hasanati kama ta'kulu narul khatobah iya kumatiyo siro alhasu alhasada santane dregi wain alhasada semasau sak nemening dregi ku yakun buso mangan nopo hasad alhasanat bener-bener kebagusan kama takulu kaya oleh mangan nopo anaru neroko alhato baik kayu bakar hindarilah rasa syirik ini itu bahasa Indonesia nih karena apa? Hasad itu bisa menghabiskan amal kebaikan seperti api akan melahap kayu yang kering, kayu bakar. Bahwa dengan sebuah Daud dan memang Daud kalau nanti kau sebuah syair bagi syair mitbaru tak kau coba untuk kau Mesti nong terus. Eh, bapa nak kuantin. Mak, kalau nong rasa nak bekuas,
disenengi wong. Wis urip opo elenge sak cukupe, sak benai, sak benteri. Ora nang meri. Ndak nang meri wong lamrahan. Ana wong meri turu, wong turu ning trotoar kok dimereni ora. Kipi to, aku pengen tuku ning trotoar ora. Jadi pokoknya ini ada yang seneng apa, usah orang-orang sih apa-apa sih disenengi, orang coba seneng Bujo ayu rasa seneng ya, mesti tak berat bagi aku. Bujo bagus rasa bagus, mesti rumah boleh turahan. Yang penting kita apa sih, oke, yang penting masalah enak, alhamdulillah. Ya sebenarnya nyampe dari rumah. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna Allah.